Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dinik kulli kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya atas inayah dan izinnya Allah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya ya di tempat ini di warung santri. Ya mudah-mudahan ya, dengan niat ya taqarrub ilallah ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ya, ke tempat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin juga tabiin, dan kepada umat yang mudah-mudahan senantiasa setia dan istiqamah dalam menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah nanti. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah taala. Ya alhamdulillah hari ini di hari Ahad ini ya sebetulnya ini bertepatan dengan hari santri yang seyogianya dilaksanakan kemarin ya hari Sabtu, tapi karena sesuatu lain hal akhirnya hari ini ya perayaan hari santrinya digeser dari jadi hari Ahad ya. Alhamdulillah bertepatan dengan hari santri atau di bulan ini alhamdulillah kita juga kedatangan tamu agung ya, yakni Fadilatul Syekh ya saya Ustaz Ghanim, alhamdulillah ya beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa. Alhamdulillah turun Ibu. Enjing-enjing terus diteleponan, terus dia sedongkap kaya tempat. Alhamdulillah mudah-mudahan terdoakan ya, mudah-mudahan Ibu Kepala Desa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimurahkan rizkinya. Dimudahkan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan beliau Allah oleh Allah Subhanahu wa taala beliau diangkat derajatnya di dunia dan di akhiratnya. Terima kasih haturun Ibu. Baik, mungkin tidak lama ya karena semakin siang mungkin semakin kita lagi panas dan warung pun akan dibuka. Intinya kita sama-sama tadi kita sudah khataman Quran ya, mudah-mudahan dengan keberkahan daripada khataman Quran yang telah kita laksanakan ya, mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan mudah-mudahan khususnya lagi ya khusus yakni Desa Cigelam yang dipimpin oleh Ibu Kades diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah khataman Quran kita semuanya. Baik, itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.